mendapat informasi kegiatan saksi, kegiatan informasinya. Dari itu kami lakukan ini menangkap jenis daftar G, apa jenis jinet? Kamu cantiknya siapa? Saya. Jadi dia menukari jinet ikan ini usianya berapa? Sekolah kamu sih? Ada sudah nang tua-tua juga sih balik silver tulun. Banyak kah yang pelanggan kami? Ada. Berapa orang? Paling banyak 5, 6. Gampang makan aja lah. Enggak. Jinet apa ya kan? Jinet. Sabu ada salah? Enggak pernah. Kosong dapat informasi dari masyarakat bahwa di taman hijau kan di area Batu Mandi, di pasar Batu Mandi marak terjadinya transaksi jual beli apa obat jenis jinet daftar G. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut kita nanti melakukan pengembangan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data yang akurat kita lakukan penangkapan terhadap saudara Ari yang saat itu sedang duduk di area taman hijau. Setelah kita lakukan penggeledahan, kita menemukan barang bukti berupa jinet sebanyak 26 butir dan uang sebesar Rp90.000, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi yang bersangkutan bahwa obat jinet ini dibeli dari seseorang dengan cara transaksi lewat via telepon. Nah, kemudian biasanya yang bersangkutan membeli obat jinet ini rata-rata 10 kuping atau 1 box. Jadi kalau udah habis beli lagi. Nah, jadi barang bukti yang kami temukan ini sebesar Rp90.000 dan sisa barang yang sudah laku dananya atau uang itu udah dia konsumsi juga untuk keperluan pribadi.